Adegan pembuka episode musim ke-7, berisi lelucon visual yang tidak dapat dilewatkan oleh orang dewasa. Plot ceritanya seputar Squidward, yang memutuskan untuk memainkan cerita skenarionya yang berjudul Squidward Strokes of Genius di Krusty Krab setelah produser terkenal Buddy Barracuda menolaknya. Dia mengadakan audisi untuk sejumlah peran, tetapi semua orang kabur ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada pembayaran untuk hal tersebut. Di awal episode, seorang tukang pos memasuki Krusty Krab untuk mengirimkan surat penolakan kepada Squidward dan menemukan bahwa dia tidak berada di tempatnya. SpongeBob yang panik melakukan apa yang akan dilakukan Sponge setia pada umumnya. Dia dengan cepat membuat Squidward palsu dari balon dalam upaya untuk mengelabui tukang pos dan menutupi punggung rekannya. Untuk mata yang tidak terlatih, setidaknya itu adalah balon. Namun, bagi penonton yang lebih dewasa, ternyata SpongeBob bukan meniupkan balon, tetapi yang ditiup adalah sebuah kondom.